Menurut Boni, usai menjadi pembuka diskusi publik merawat keindonesiaan di Jakarta, radikalisme muncul dan menguat sejalan dengan politik elektoral, baik di pilkada maupun di pilpres kemarin. Mantan kepala KBN Antara ini memahami betul menggunakan istilah manipulasi agama dibandingkan kata radikalisme. Paham dulu bahwa radikalisme agama ini muncul menguat sejalan dengan politik pemilu, politik elektoral baik di pilkada maupun di pilpres kemarin. Presiden tentu punya satu keresahan, pemakaian istilah radikal yang berlebihan itu bisa mengarah pada menguatnya kebencian terhadap kelompok-kelompok yang memakai istilah itu. Baitu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.